Kita bakal langsung aja untuk tidur dulu untuk menemukan kakek roti apa yang bruh. Bro. Ini kenapa jalannya ngesot begini, bro? Halo guys, welcome back to Raffi Channel. Kembali lagi bersama saya Raffi. Dan di video kali ini kita bakal lanjutin lagi game Bioskop Simulator. Dan ini kita bakal nyelesain untuk chapter 2-nya ya. Karena di video sebelumnya kita gak sampai chapter 2-nya, jadi langsung aja kita bakal lanjutin karena banyak yang suka juga. Dan yaudah, langsung aja kita bakal mulai. Seperti biasa, untuk yang setuju kita lanjutin terus episode dari Bioskop Simulator ini, langsung like video ini ya. Bantu like dengan ya, like bisa menambah semangatku untuk ngebuat konten-konten random selain skimmy di pak. Dan yaudah guys, langsung aja kita bakal mulai daripada lama. Let's go. Oke guys, langsung aja kita bakal lanjut lagi. Di video sebelumnya kita udah dapet 3 pegawai. Bener gak sih? Iya, aku lupa guys, aku record udah 4 hari yang lalu ya. Ini baru record lagi. Kalau gak salah di video sebelumnya itu kita udah dapet 3 pegawai. Si Kuat atau si Akut. Kuat, Takut, Tauk. Tauk, si Tauk yaitu Kuat. Ini dibalik-balik guys ya. Ada si Teledor, Rodelet kalau gak salah. Sama satu lagi aku lupa namanya siapa ya. Ya pokoknya dia lah guys ya, yang pakai kacamata. Dan sekarang kita bakal langsung aja untuk nyelesain misi si El Melif. Coba, kalau gak salah kita udah beli kulkas. Oke, aku udah beli 2 kulkas. Dimana di sini kita harus ngasih dia 2 kulkas untuk pembuatan project film si Melif. Langsung aja, let's go. 1, 2, udah. Wah, kulkasnya cocok banget sama yang ada di pikiran Melif. Iya dong. Lif disapu sampai bersih, Melif sangat berterima kasih. Oke. Oh iya kak, ngomong-ngomong sepertinya kita harus segera merenovasi studio 4 supaya kita bisa menerima lebih banyak pengunjung. Oke. 4 yang mana ya? Yang mahal ya? Karena Melif sedang sibuk syuting, bagaimana kalau kakak yang mencari orang untuk mengurus proses renovasinya? Cari informasi mengenai tukang renovasi. Ini. Untung di siang hari ya. Oke, kita bakal langsung aja untuk pergi mengikuti jejak bintang-bintang ini. Dimana, tadi tutupan ya? Aku tidak ingin dalam keadaan bioskop terbuka ya kalau kita nyelesain misi. Oke, let's go. Tukang renov di mana nih? Jauh amat tukang renov sampai ke bioskop seberang. Lah, muter-muter ya. Jangan bilang dia bakal kerja sama kita lagi. Enggak kan? Warga. Ada apa? Tanya mengenai renovasi. Hah? Lu ngomong apa sih? Gue lagi lapar jadi gak nyambung. Mending lu beliin gue makan dulu. Kenapa sih selalu jadi biudak-biudak si Rafli ya? Dia mau makan apa? Kita disuruh beli makanan, apakah kita harus ngambil dari makanan bioskop kita atau kita ke Indomaret? Iya, ini mah kita disuruh. Oh, ini. Halo? Kita beli yang banyak tuh, makan tuh ya nugget. Aduh, jadi pengen makan nugget. Oke, kita balik lagi ke si warga yang tadi guys ya. Dia butuh makan, kita kasih ini makanan yang kelas-kelas lumayan ya tuh. Kurang apa coba kita kasih makan nugget. Berapa isi tuh? 9 nugget. Bayangin. Nih. Udah. Udahlah bro. Emang gak kenyang lu? Dih. Ayam goreng 20 bro. Dia demennya ayam goreng 20. Baru keisi 2 apa 3 tadi ya? Lupa aku guys. Ini namanya ngerampok gak sih guys? Tadi berapa? 3 ya? Kita berarti 18 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Udah 20 deh. Buat aku sisanya ya. Oke, kira anjir kalau minta ya. Nih. Agak nyusah ini orang ya. Banyaknya anjir. 20 gak banyak, gak dikit ya. Oke, karena ini lama aku bakal langsung skip aja guys ya. Oke, ayam terakhir. Udah. Oh yeay, waktunya makan. Yes, rada. Lah, cuman beli ayam doang. Banyak ngomong banget dah. Udah kan? Sumpah, apalagi? Ini berapa nih belum ya? Ini kalau malam masih di sini aku pengen. Pengen ini kasih minum ya. Oke. Okay. Let's go, kita bakal kasih dia nugget 20 ayam sama 20 nugget, bayangin guys. Ini orang gila apa gimana ya? Ini lama lagi guys ya, aku langsung skip aja karena emang kelamaan. Oke, okay, let's go. 4 lagi. 1 2 3 4 nih, udah. Nah ini baru makasih, tanya renovasi. Oh lu udah tadi nanya tentang renovasi. Kalau itu mah gue juga kagak tahu. Mending lu tanya sama polisi sono. Belet gak sih pak? Bisa-bisanya udah kita kasih makan banyak, dia gak tahu jawabnya. Beneran, bicara dengan polisi di. Kalau ketemu lagi awas deh sumpah ya. Oke, let's go, kita harus ke kantor polisi untuk bicara sama polisi. Bro,
20 ayam, 20 nugget, tidak ada artinya. Kalau ketemu lagi aku pukul pakai stick baseball ya. Oke, toko musik di sini, kantor polisi berarti. Oh, ini nih. Nah, benar. Oke, Rasil. Ayo minta makanan juga lu. Halo, ada yang bisa saya bantu? Sayangnya di kota ini belum ada tukang yang bisa merenovasi gedung. Tapi nanti aku bantu cari deh, siapa tahu ada tukang yang lagi jalan-jalan di kota. Oke, Pak Polisi, makasih. Kalau ketemu akan aku kabari ya. Terima kasih. Udah. Kakek roti lagi. Wah, malam hari, bro, kakek roti. Guys, di video kali ini kita bolehkan ya. Kita enggak buka bioskop dulu nih. Jadi kita bakal coba selesain untuk chapter 2 dulu nih, disuruh ngapain sih? Baik, kita bakal coba ke malam hari bertemu sama kakek roti. Kakek roti itu pemilik bioskop yang di seberang kan? Bener kan yang warna hitam itu, guys? Oke. Bodoh amat mau kotor mau kagak, aku enggak peduli guys ya bioskopku. Oke, let's go. Kita bertemu sama kakek roti di bioskopnya kah? Wah, bener nih di bioskopnya. Oh, enggak. Kakek roti itu kan? Enggak, guys. Jangan bilang apa dia lagi OTW ke tempatnya. Perasaan bocil malam-malam pada tetap jalan ya. Bocil SD. Oh, dia pengen ke bioskop kita. Ya udah, kita tunggu di bioskop kita, guys ya. Hey. Kuat? Bentar. Akut? Siapa sih namanya? Anjir, aku lupa. Kuat. Tauk. Tauk sama Rodeler. Namanya dibulak-balik jadi bingung, guys ya. Bang Andi ini emang sangat membingungkan. Oke, roti. Halo nak, kakek dengar kamu sudah mendapatkan karyawan. Iya, apa lo? Ini aku curiga loh sama dia. Baguslah, oke. Tadinya kakek ingin memperkenalkan kenalan kakek, siapa tahu dia bisa jadi karyawanmu. Tapi sepertinya untuk sekarang tidak perlu ya. Kalau perlu hal lain kabarkan kakek, baik ya harusnya ya. Oke. Sepertinya kakek ada kenalan yang bisa membantumu. Oke, baik ya harusnya baik. Nanti kakek akan ngabarin kamu kembali ya. Tapi ingat nih guys ya, kalau emang suatu saat dia jadi jahat, berarti feelingku bener ya. Aku gak tau kenapa punya feeling sedikit dia seperti orang yang akan menghancurkan bisnis kita ya. Apa nih? Bicara dengan Melif di bioskop. Capek dah bulak balik. Emang bener ya? Ada yang bilang katanya kasurnya bisa kita bawa ke bioskop guys, biar kita gak bulak balik. Apa bener? Real kah? Ini kalau sampai ditipu awas sih. Coba deh kita tidur dulu aja. Abis itu kita bawa si kasur ini ke dalam bioskop. Bisa? Serius nih? Ini konyol kalau sampai bisa ya. Coba guys kita eksperimen ya. Kita bakal coba taruh kasur ini. Anjir bisa beneran. Lah. Wah. Beneran bisa. Ngapain aku bulak balik guys. Oke, Melif. Pagi kak. Jadi bagaimana? Apakah kakak sudah menemukan orang yang bisa membantu merenovasi studio kita? Sebenarnya Melif juga pernah bertemu dengan kakek roti. Tapi Melif tidak bisa mengingatnya. Mau dipikirkan seperti apapun, Melif tidak bisa ingat. Kalau dia benar-benar teman kakek, bagaimana mungkin kita berdua tidak mengingatnya? Mam, bener nih. Kayaknya dugaanku bener, dia nggak baik-baik aja si kakek ini ya. Padahal kakek kan selalu memperkenalkan temannya kepada kita. Ah, sudahlah, semakin dipikirkan semakin Melif bingung. Ya sudahlah, Melif akan kembali ke tempat syuting. Karena lokasinya ada di kota sebelah, mungkin saja Melif bisa menemukan orang yang bisa membantu kita renovasi. Lempar gigi ke Himalaya, Melif pergi dulu ya. Tuh kan? Bener gak sih dugaan kita curiga nih? Pergi ke depan bioskop. Kita buka bioskop gak sih? Ini pada gak kerja, mager ya. Bentar deh. Aku pengen ngapain tadi ya? Oh, lupa. Ngegaji para karyawan. Kayaknya kita harus sambil sedikit buka ya. Bioskop kita biar ada pemasukan sedikit ya. Open the door. Oke, tapi ini banyak tai yang harus kita bersihin seperti biasa. Tai di mana-mana, ranjau di mana-mana. Dua ranjau anjir. Kok perasaan makin banyak aja ya? Oke, aku ambil tai. Oke. Bro. Sampahnya makin banyak. Oke, let's go guys. Kita bersihin dulu. Biarin nanti untuk masalah urusan popcorn aku gak usah urusin ya. Karena udah ada yang kerja. Dan urusan nugget sama kentang. Itu baru tuh. Yang harus kita ngebuat sendiri. Cuman kita gak usah buat biarin lah ya. Yang penting ada yang nonton dan dapat pemasukan dikit lah. Ini banyak banget sih. Sumpah dah. Jangan bilang proyektor rusak ya. Nih kayaknya aku harus upgrade si tang ini juga guys ya. Biar kalau misalnya kita ngebenerin proyektor yang rusak itu bisa langsung dengan cepat. Wih udah ada satu. Ih beneran loh ditinggal berapa inian rusak semua loh. Tuh dapat kan 160 LP lumayan guys. Daripada kita gak buka sama sekali kan. Oke okay, let's go. Bodo amat ini yang beli kentang aku gak ladenin ya. Aku gak ada waktu. Oke okay? Oke okay. Okay, guys kita sekarang bakal ke depan bioskop. Dimana kita disuruh ke depan bioskop. Tapi bentar dulu. Gue pengen buang sampah tai. Ini aku sengaja guys ya. Kalau yang tai aku buang ke preman. Lagian gak mau kerja guys. Kerjanya malakin doang ya. Oke okay, pergi ke depan bioskop. Bertemu. Oh dia. Tukang proyektor.
Permisi, apakah kamu pemilik bioskop? Iya. Aku dengar dari polisi, katanya kamu sedang mencari tukang renovasi. Wah, akhirnya namaku Habat. Tabah. Dan aku seorang tukang renovasi. Karena kamu ingin merenovasi satu ruangan studio, aku rasa aku bisa menanganinya, oke? Okay? Tapi aku harus pergi mengambil peralatan dulu. Aku tidak membawanya karena tidak berpikir akan bekerja di kota ini. Oke. Okay. Ya sudahlah, aku permisi dulu ya. Aku akan kembali lagi nanti. Oke. Okay. Jangan bilang harus malam hari. Wah, bener malam hari lagi. Kakek roti lagi. Perasaan gue baru buka. Bentar. Lupa. Kasurku ada di bioskop, guys ya. Guys, kayaknya aku rasa kita harus tutup dulu gak sih, guys? Ini punten demi apapun aku maaf ya. Kayaknya aku harus tutup dulu bioskop ini demi kita ngejalanin misinya dengan lancar. Karena berapa, guys ya, kalau misalnya kita nanti ada penonton yang nakal segala macam, kita gak urusin, bahaya juga takutnya ratingnya jelek gak sih? Kita bakal langsung aja untuk tidur dulu untuk menemukan kakek roti apa yang... Bro! Bentar, ini kenapa begini nih? Sambil begini anjir, ngebug ya. Oh iya, untuk Bang Andi Lukito mungkin cepet tahu ya menonton video ini. Ini aku gak sengaja ya ngebuat bug seperti ini. Ini kenapa jalannya ngesot begini, bro? Lah, hey bangun, hey. Ini gara-gara gak kita gaji nih. Tidur begini lagi. Jalan sambil tidur begitu. Hanya bodo amat lah ya. Oke, aku harus tutup bioskopnya dulu, guys. Oke, let's go. Kita bakal tutup dulu bioskopnya biar kita fokus ke kakek roti. Kakek roti di mana nih? Udah sampai? Oh, belum. Kakek roti di mana, kocak? Wah, ini kita ke bioskopnya kakek roti gak sih? Nih, lihat baik-baik, guys ya, dugaanku ya. Padahal aku belum nonton sama sekali YouTuber siapapun, tapi aku berduga, aku punya feeling kalau kakek roti ini jahat. Wah, nak, kamu beruntung sekali. Teman lamaku sedang mampir ke kota ini dan jangan kaget ya. Teman lamaku itu wali kota kita. Oh, itu dia datang. Enggak, kayaknya bukan wali kota deh. Halo semuanya, apa kabar? Pameon, lama gak bertemu. Oh, bener kali wali kota ya, ini bodyguard ya? Setelah berapa tahun mukanya malah makin seger nih. Hah, kau bisa aja. Meon, Neom. Oh enggak, ini gak dibalik kayaknya ya. Semoga saya bisa menang lagi di pemilihan tahun depan ya. Aduh, Pameon tidak usah khawatir. Kita semua di sini pasti mendukung Pameon kok. Selama pajaknya tetap ringan. Oh ya, ngomong-ngomong, kenalin nih anak yang punya bioskop seberang. Pameon kan punya banyak kenalan. Kalau ada yang bisa renovasi, boleh kasih tahu ke dia nih. Oh, perlu tukang renovasi? Gampang tuh. Nanti gue cariin, kan kita udah dapet ya. Ah, sama orang gue aja. Pasti hasilnya lebih bagus juga dan rapi. Aku gak tau kenapa punya hal kecurigaan bener sama orang-orang ini ya. Terus harganya murah, palingan cuman sekitar... Ya udah, siapin aja dulu duitnya. Enggak nih. Enggak. Lu bukan wali kota kan? Gue lanjut belusukan dulu ya. Jangan lupa pilih gue. Guys, aku gak tahu. Tapi kalau misalnya videonya diupload, kalian komen di bawah guys ya, apakah dia orang jahat apa bukan. Gak apa-apa, kalian ngasih spoiler ya. Tapi aku penasaran banget sumpah. Ini si bapak-bapak ini temen yang aku temen kakek kita, dia jahat apa enggak sih? Segera hadir. Oh, harus siang. Apa udah selesai guys chapter-nya? Segera hadir. Antara harus tidur atau kita harus sampai ganti ke malam besok. Ini bodo amat, banyak tai dikit gak ngaruh ya. Gak apa-apa guys ya. Kamu tidak tidur. Wah, penipu guys yang bilang katanya kita bisa tidur di bioskop. Kamu tidak bisa tidur di sini. Oke, aku kira bisa tidur di bioskop beneran karena si bednya bisa kita taruh. Ternyata tetap kita harus tidur di ruangan kita. Hayo, siapa nih yang bilang nih? Aku disuruh tidur di bioskop aja bawa bednya. Bisa, cuman nggak bisa tidur ya guys. Oke, misi. Segera hadir. Kayaknya aku punya feeling kalau misalnya chapter 2 sampai segini doang gak sih? Kayaknya chapter 2 berakhir di sini deh guys. Udah gak ada lagi. Segera hadir. Berarti belum bisa kita selesain. Guys, berarti udah dong. Cukup untuk chapter 2 nya sampai di sini. Karena kita udah gak bisa nyelesain misi lagi. Dimana kita harus nunggu lagi untuk chapter 2 nya dilanjutin sama Bang Andi Lukito. Berarti ya, segera hadir. Logonya malam hari sama seperti ini, dan kita udah gak bisa nyelesain sama sekali. Oke, aku rasa beneran udah selesai untuk chapter 2 nya atau bakal bersambung dan bakal dilanjut lagi nanti ketika Bang Andi udah nge-update gamenya mungkin ya. Segera hadir, karena emang tulisannya seperti itu dan aku gak bisa pencet tuh. Tuh, gak bisa ya.
Oke, kita bakal coba buka bioskop kita aja guys ya. Dan sekali lagi kalian komen di bawah guys ya, apakah bener si yang ngaku temen kakek kita itu dia orang jahat ternyata? Apa emang bener juga kalau emang dia ini pura-pura jadi temen kakek kita? Karena seperti yang dibilang Melif tadi, temen kakeknya itu selalu dikenalin sama mereka berdua, makanya mereka inget. Tapi untuk si mereka berdua ini nih ya, POV kita nih si, aku lupa nama kita siapa ya? Kita gak punya nama ya kayaknya ya? Rapli, udah ini karakter kita namanya Rapli sama si Melif. Dia gak inget sama sekali tentang si kakek roti tersebut. Coba apakah emang dia orang yang pengen menghancurkan bioskop kita dari dalam perlahan atau bukan ya? Tapi udah langsung aja kita bakal buka lagi bioskop kita. Dan untuk chapter 2 mungkin kita bakal lanjutin lagi nanti kalau misalnya udah bisa kita selesain ya. Ini kita gaji dulu deh ya. Oke, let's go, kita bakal langsung buka lagi dan kita bakal kembali kerja lagi ya. Ini banyak tai lagi. Sebenernya aku happy juga ada tai begini karena dapat XP guys ya, lumayan tuh ya. Kayak sekali gosok 2 XP, 2 kali 10 ya udah 20 XP. Oke, proyektor gak rusak. Ini tai banyak banget loh guys ya. Ini tai apa minuman sih guys? Coba komen di bawah. Masa iya orang berak di dalam bioskop kan gak mungkin ya. Oke, aman gak rusak. Oke guys, let's go, kita bakal bersihin. Kamu naik level. Oke. Eh, by the way aku di 2024 bakal cobain banyak main game. Semoga aja kita bisa konsisten ya untuk mainin berbagai game, gak hanya kayak satu game doang. Kita bakal coba main banyak game nantinya. Tapi ya semoga moodku juga ada juga guys ya, karena buat mainin banyak game itu butuh mood yang bagus ya. Nah, dengan cara kalian like videoku, setiap kalian like videoku, game apapun itu ngebantu semangatku ya. Karena ya pokoknya ngebantu semangat lah. Kalian dengan like dan juga subscribe bisa ngebantu semangatku untuk mainin game-game random. Dan oke, ini dia. Oke guys, aku jadi agak males ngegoreng-goreng kentang begini guys ya. Karena kalau misalnya kebakaran, penonton kita pada cabut tau. Oke, gak kebakaran. Guys, kayaknya aku rasa kita harus nge-upgrade si mesin tiket dulu gak sih? Mesin tiket lagi, kita harus nge-upgrade si kunci Inggris. Peralatan, kunci Inggris 13.000 mahal banget ya. Dia sampai level berapa sih maxnya? Sapu. Ntar aja kali ya. Aku bakal coba maxin dulu, mungkin nanti di offline kita bakal nge-grinding untuk si kunci ini biar enak nge-krek-krek-krek-kreknya lebih cepet ya. Terus, bawa gua. Heran dia baru main PC terus. Baru di upgrade satu level aja udah langsung set 4 kali doang ya pencetan. Oke guys, mungkin kayaknya udah cukup kali ya untuk di video kali ini. Kita bakal lanjut lagi nanti kalau misalnya udah ada misinya atau misinya udah bisa kita lanjutin ya. Segera hadirin nanti, mungkin tunggu di update sama Bang Andi Lukito. Yang pasti tadi kita udah sampai bertemu sama wali kota yang aku rasa. Oke, aku rasa tadi yang pas kita ketemu sama si Roti, sama si wali kota, aku rasa itu temennya si Roti gak sih? Yang pura-pura jadi wali kota, anjir. Pikiranku agak liar guys ya, tapi aku ngerasa seperti itu. Dan oke, mungkin sambil kita menunggu misi baru dari Bang Andi Lukito, coba kalian kalau misalnya ada saran konten bioskop simulator yang bisa aku lakuin di episode selanjutnya, komen aja di bawah. Karena ada yang bilang juga guys, katanya kalau di malam hari itu ada anomali. Apakah benar? Aku belum ngecek juga. Kalau misalnya kalian setuju, kita bakal mengecek easter egg atau mengecek hal-hal aneh di bioskop simulator di episode selanjutnya atau di video selanjutnya. Langsung like video ini dan komen di bawah, Bang, coba lihat malam hari ada anomali, atau coba cek hal-hal misterius yang ada di bioskop simulator. Langsung komen di bawah dan juga like ya. Dan yaudah untuk video kali mungkin guys segini aja. Sekali lagi terima kasih yang udah selalu nungguin konten apapunku itu dan selalu nonton juga pastinya, nggak hanya nge-request doang tapi nonton juga, terima kasih. Dan yaudah guys, untuk video kali ini mungkin segini dulu kali ya. Oke, untuk video kalian segini aja. Terima kasih udah nonton. Kalau gitu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan kalau kalian punya saran konten, sekali lagi komen aja di bawah ya. Apapun itu, mau tentang bioskop simulator atau game lainnya, komen aja di bawah. Dan yaudah untuk video kalian segini aja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Yaudah berapa kali aku nyebut like, comment, share, dan subscribe ya. Yaudah, yang terakhir kalau gitu jangan lupa cium kolom, dan see you next time. Bye-bye.